Medan itu layak disebut sebagai kota yang berbudaya. Kesenianya pun ya telah pindah dari Jalan Jati ke PRSU, semacam gedung kesenian yang di Medan. Padahal kawan-kawan sekalian, kalau di New York itu, saya baca di media itu, ada 230 gedung teater. Luar biasa. Bahkan tidak hanya itu, galeri-galeri seni, gedung bioskop juga sangat ramai. Ya, ribuan. Hanya ada 10 di Medan. Bang Ber, aku ya. Potong sebentar. Karena kita sistem perwakilan, maka di kita itu tidak ada lagi yang namanya gedung teater. Semua dipusatkan di DPR. Semua aktornya di DPR. Jadi apa namanya? Saya lanjutkan terus ya. Bioskop juga sangat sedikit di Medan. Padahal di Paris ada 320. Ada 108 bioskop di London. Museum pun hanya ada 7 di Medan. Sudah termasuk itu museum geologi yang di Pematang Siantar. Padahal di Paris ada 137 museum. Dan London yang berpenduduk sekitar 8,5 juta memiliki 173 museum. Nah, inilah saya pernah membaca di website Tirto.id, dia mengutip definisi dari World Cities Culture atau WCC bahwa sebuah kota layak dianggap sebagai kota berbudaya jika fasilitas kebudayaan dianggap sama penting dengan fasilitas pangan dan perdagangan. Ya. Nah, ini dia gimana? Wah, sangat prihatin. Bahkan kota yang berbudaya itu ditandai dengan banyaknya toko rekaman, tempat konser musik, perpustakaan dan toko buku, museum, galeri seni, taman, lapangan sepak bola, jumlah siswa mahasiswa atau jumlah kedai kopi, kafe dan sebagainya. Saya khawatir ya, kalau di Medan misalnya dikembangkan begitu banyak museum dan lain sebagainya, apakah enggak nanti dipikirkan orang itu menjadi tonggokan jadi gedung-gedung tak ada nyawa gitu ya. Karena segala sesuatu itu kan balik lagi di sana, kalau kita misalnya pariwisata jalan Tokyo begitu berkembang karena demand atau kebutuhan masyarakat dan pemerintahnya tinggi kepada kesenian. Betul. Nah, itu yang kayak saya bilang tadi. Jadi artinya dibuat dulu kebutuhan dan keinginan itu sehingga kalau dibangun pun sarana itu ada efektif. Kalau tidak nanti itu gimana coba? Orang sekarang cenderung kemana gitu. Saya sependapat. Artinya kenapa Paris dan Tokyo begitu berkembang? Karena masyarakatnya sangat membutuhkan kesenian dan melihat kesenian itu juga sebagai faktor faktor mata pencaharian. Betul. Mungkin kalau kau membandingkannya dengan kota-kota di luar negeri, tidak apple to apple. Jauh kali kita. Tapi bandingkan dengan satu kota di Indonesia. Ya, ya. Nah, aku mencoba bandingkan yang dekat saja. Pekanbaru misalnya. Pekanbaru. Itu luar biasa. Ya. Itu luar biasa. Itu dari base color aja, Is, itu sudah menunjukkan budaya. Jadi kalau dilihat bahwa nanti ada tujuan wisata, ya, ke mana, ke objek-objek wisata yang akan dibangun itu sendiri, bahkan mereka kembangkan budaya, ingin tahu terhadap kota itu, sejarahnya ada di sana. Nah, itu kan ada seni. Aku mau apa dulu sama si Mas Yono nih, ya kan begitu. Saya coba mengilustrasikan, satu masjid yang dibangun cukup besar, tapi persoalannya jemaahnya nggak banyak. Ya, itu yang maksud. Kita mempeributkan di sini sarana prasarana genuk. Iya, eventnya itu bang. Itu bang yang aku ngomong. Itu yang aku ngomong tadi bang Ali. Jadi sebenarnya mana dulu telur sama ayam. Jadi artinya apa? Bangun jangan sekaligus itu. Lihat kebutuhan ini contoh. Pada saat setelah tsunami di Aceh dibangunlah sekarang ada museum tsunami. Dia tahu itu ada kebutuhan. Pasti orang ke Aceh masih sangat teringat dengan peristiwa itu. Sehingga gedung itu menjadi penuh. Ada yang orang datang. Enggak jadi rumputnya, panjang lalangnya. Enggak ada yang ngurusin, bocor di mana-mana. Kebiasaan kita lagi terus. Sudah nanti kan baru ribut kita nanti kalau sudah ada orang yang mengakui hak paten kita. Contohnya coba tengok macam
Ya Yono, tahu dia di Jawa Timur sana ada ketoprak, ada ludruk. Diakui orang Malaysia sana ribut. Masih lu. Kita enggak ngerawat. Begitu diambil orang sibuk gitu. Sibuk. Nah, ini kita salahkan lah Yono sini kan di sini kan. Iya, kalau soalan itu yang paling fatal saya lihat kecemburuan dengan sinis javanisasi, javanisasi. Itu kadang-kadang ya kita ngerti juga kecemburuan. Kita ngerti juga mungkin juga masalah-masalah subjektivitas gitu. Tapi kita juga paham di musik orkestra ensemble yang orkestra dengan harmoni yang udah mapan, ada pencatatannya, punya sistem dan sebagainya yang mapan, ya memang karawitan gitu loh. Walaupun saya juga tidak mengagung-agungkan semua kesenian bagi saya atau semua produk seni bagi saya itu kontekstual gitu. Karena karawitan tidak akan bisa mengiringi Nortor kan gitu. Nggak akan bisa mengiringi Markobar gitu. Justru nggak jadi apa-apa kan gitu. Jadi Yon, sebenarnya begini. Kalau kita mengatakan dari mana duluan ayam atau telur, ya ini harus simultan. Ya sebenarnya. Sebenarnya kalau kita lihat sekarang, pelaku-pelaku seni di Medan itu banyak. Yono salah satunya. Terus satu lagi adalah Tatan. Ronggeng yang dia bentuk itu luar biasa. Ya, tetapi tidak ada tempat untuk meronggeng sekarang. Ya. Dulu pada waktu kita zaman kita kecil itu ada tempat meronggeng. Ada namanya dulu Bang Halis, ingat barangkali Jan Sutomo ada Bopet Tinggi. Ya, betul. Bopet Tinggi. Di situ. Ya. Di Selekta. Yang di Jalan Listrik. Listrik. Itu juga menyediakan Serampang 12 di situ. Aku masih ingat tuh siapa-siapa yang menari di sana. Dan kemudian di Jalan Salak, di sela-sela besi-besi tua itu, mereka bermusik di sana. Di depan kantor wali kota, di pinggir sungai Baburabia. Itu ada juga apa? Ada. Mungkin kita harus menuntut bahwa kota berbudaya Medan itu harus punya kesenian, kebudayaan yang mapan. Nah, seandainya ini dipenuhi, ya, ada anggarannya. Anggarannya ada ya, Tan, ya? Bang Tatan ini kan juga saya pikir ngelotok lah ya mengenai bagaimana pemanfaatan seni budaya oleh masyarakat, ya, apalagi di Taman Mini. Yang kadang-kadang saya berpikir begini, harusnya itu kan selalu terus-menerus ditampilkan supaya ada namanya top of mind di masyarakat terhadap satu budaya. Jadi contoh yang paling konkret apa? Setiap ada perkawinan, acara-acara kawin dan lain sebagainya itu dimulai dengan acara-acara adat. Tapi apa yang terjadi hari ini? Termasuk saya, susah betul itu ngajak anak. Udah saya bilang pakai baju, enggak apa, nasional aja. Ya. Itu kan saya bilang ini momentum sekali seumur hidup ke wajah, mereka kadang-kadang enggan gitu loh. Nah, coba, kalau itu mesti kita coba galakkan. Artinya setiap ada resepsi segala macam, orang dihadapkan, dipaksakan untuk melihat sesuatu, ya mungkin sudah dia lupa. Kan demikian, apalagi misalnya kalau kita lihat di Taman Mini ya, saya singgung sini Bang Tatang punya. Ini kan juga bisa diutilize, artinya di sana sekarang kalau orang pesta nggak boleh di gedung lebih bahaya, cari yang taman misalnya kan, nah, itu juga misalnya. Hal kayak gitu, kita bisa memanfaatkan kondisi dan situasi, bahkan kalau saya bilang, seni, saya nggak tahu ya, tolong dikoreksi ya, misalnya kayak tadi, misalnya karawitan, apakah bisa dicampur dengan kor-kor dan lain sebagainya. Bahkan ada yang namanya misalnya, apa namanya seni kontemporer ya, ada satu diversifikasi daripada satu aktivitas yang membuat cenderung kepada kondisi saat itu sehingga disenangi oleh remaja dan lain sebagainya. Nah, ini saya nggak tahu apakah ini akan membuat cacat nanti seni itu sendiri atau malah membuat memperkaya seni itu sendiri dengan menggabungkan beberapa etnis menjadi sesuatu yang menjadi indah gitu loh. Mana duluan telur atau ayam? Tentu saja fasilitas-fasilitas yang hebat di New York, di Tokyo, di Paris itu, karena geliat keseniannya bertumbuh dengan subur, sehingga menjadi besar. Jadi bukan maksud saya harus dibangun banyak, tapi geliat keseniannya dulu yang di apa namanya diintensifkan. Betul, sehingga saya setuju itu. Coba kalau kita nonton teater di Taman Budaya, paling hanya 25 orang yang nonton. Mana? Ya, ke Indomaret, ke mall. Artinya belum menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga
seolah-olah menjadi seperti kurang diapresiasi. Itu loh problemnya untuk tidak disalahpahami. Betul, betul, Pak. Saya setuju. Misalnya kalau memang untuk bersaing dengan luar ya. Kak, kita ini orang Indonesia ini orang kuat kali. Saya ambil ilustrasi lah contoh pada waktu peristiwa COVID kemarin. Ya kan? Dimana kita coba-coba berpikir secara gila lah, tapi dalam koridor fakta lah ya. Coba, kita pada waktu COVID kemarin, orang Amerika, ya, atau orang Amerika sana itu ya, dia pada saat COVID di sana, kalau flu, itu banyak yang mati. Kalau orang Indonesia sampai ingusnya keluar hijau, apa pun tak ada aturan. COVID yang mati? Tak ada mati. Orang Jepang cuma tengok. Kena virus E. coli kemarin tuh kan. Kalau orang Indonesia menceret-menceret saja. Tak ada, biasa saja. Itulah membuktikan orang Indonesia itu kuat. Karena apa? Karena sampai sekarang ini, ya, orang Indonesia itu sudah terbiasa dari kecil. Es batu. Kan pernah ingat kita waktu kecil-kecil dulu. Itu airnya tak masak pun lagi. Mentah-mentah gitu, pekan juga pakai. Biasa-biasa sudah aman. Sekarang cuma bikin apa tuh, apa yang di Jakarta tuh. Masak jualan apa namanya tuh. Yang kayak serabi itu. Cuman 40 cm aja dia kompornya itu dari atas tanah itu kan. Padahal tanah itu bekas-bekas lumpur. Bekas jangan-jangan cek bocor pun lagi. Aman-aman, tenang. Itulah bang, itulah sebenarnya anugerah yang kita terima. Kita matahari sepanjang tahun. Ya, di luar negeri kan matahari tidak sepanjang tahun. Paling ya. Di 6 bulan. Nah, kita manfaatkan. Nah, sudah ada keistimewaan kita itu, tetapi kenapa kita tidak bisa mengembangkan kembali ke topik kita? Ya, tidak mengembangkan kebudayaan dan kesenian itu. Ku bilang sama Besihar tadi, dia selalu membandingkan dengan kondisi Eropa sana kan begitu. Bagaimana? Dari kegiatan kesenian ada. Bukan fasilitasnya dulu, tetapi kegiatannya dulu. Baru ya, itu aku setuju. Itu yang saya kan juga bilang tadi, sebenarnya gedung itu dibangun buat apa? Untuk diisi oleh kegiatan. Kalau kegiatannya nggak ada, atau katakanlah kegiatannya ada, tapi kegiatan tidak disukai, tidak ada yang mau nonton. Nah, jadi di sini yang bilang tadi. Jadi intinya adalah ini ya kacamataku, kan aku selalu gitu. Kalau mengeluarkan satu produk. Ya, pertama, lihat dulu ada nggak kebutuhannya. Ada nggak keinginannya. Kalau dua-dua nggak ada, boleh nggak aku ciptakan kebutuhan dan keinginan. Aku kasih contoh. Ini bukan nyebut brand. Contoh dulu ada air dikemas. Bisa laku, orang ketawa. Masa sih air dikemas bisa dijual? Nggak ada kebutuhan, tapi diciptakan kebutuhan nanti, itu. Ya. Jadi saya pikir, itu yang ada bidang-bidangnya yang menciptakan itu. Ikut campur pemerintah di dalamnya kayak tadi kata Pekanbaru. Begitu masuk ke Pekanbaru ke warna kuning, lancar kuning, itu aja sudah menggambarkan satu background atau base color dari identitas kota itu. Jadi apa? Ada nggak usaha itu? Karena dianggap nothing, nggak perlu. Tapi juga terus nggak bisa juga. Kalau macam Pekanbaru itu kan etnisnya satu. Kalau di Medan itu berapa banyak? Mau bikin apa, Miono? Kembali lagi cerita kita minggu lalu. Kalau selalu kita melihat dari sisi negatif yang tidak mungkin, nah ini begini masalahnya. Justru kalau kita melihat dari positif, justru Medan lebih karena lebih banyak, tidak cuma satu. Gitu. Tapi, gini terus, justru acara ini kita bikin, kita undang kawan-kawan kita ini, justru karena kita lihat sebenarnya aktivitas mereka berkesenian itu ada dan hidup. Ya, Yono ini pasti punya agenda. Baik dia mingguan, harian, bulanan, dia pasti punya. Cuma dia nggak tahu di mana. Ronggeng yang dibikin Tatan dan sudah dihidupkan kurang lebih 3 tahun ya, Tan? 5 tahun. Itu ada. Di taman ini ada terus. Tetapi ketika dia coba hidupkan di Medan, tempatnya saja. Jangan gitu. Orang lain saja tak mau menonton ronggeng. Padahal Bang Halis... Di situ bisa berperan. Bang Yono, jadi gini Bang. Aku ini juga sebenarnya bukan cuma pecinta seni. Aku ini pelaku seni. Kita ada. Rasa itu aku lihat bahwa ada kebutuhan itu. Gitu loh. Tapi pada akhirnya dianggap itu remeh-temeh. Ini tidak prestisius. Ngelawak itu tidak prestisius. Cuma sekarang orang ngelawak kayak raya. Kalau dulu kan dia lihat itu dengan sebelah mata. Nah bagaimana mereka mengemas ini menjadi sesuatu yang bernilai? Gitu loh. Saya kira ini bukan soal...
mana ayam, mana telur. Fitra hakikat manusia memang punya jiwa kesenian. Siapapun itu, mau dia abang becak, mau tukang ketoprak dan segala macam, pasti punya. Cuma kadarnya berbeda atau kesempatannya yang berbeda. Jadi kita harus melihat bahwa dimanapun tetap ada seniman. Di Jakarta, di Medan, di Samosir, segala macam. Secara empirik, pengalaman saya di Taman Mini di Jakarta, ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Kebetulan waktu itu saya mewakili birokrasi lah ya, Pemprov Sumut. Bagian dari perpanjangan tangan Pemprov Sumut di Jakarta untuk urusan kesenian dan kebudayaan. Ketika sebelum saya masuk, suasananya memang sangat ganjil. Orang bawa kamera harus bayar. Karena, wah ini penghasilan nih bagi tukang foto nih. Ada kawinan nanti mau prawedding, foto prawedding harus bayar. Saya bilang hal itu yang primitif. Jangan lagi dilakukan, karena itu adalah bagian dari anjungan ini. Ketika dia mengambil gambar, maka itu akan menjadi promosi juga. Publis, bagi ya, publikasi. Ya, ya. Publikasi, rumah-rumah adat dan segala macam. Itu tidak boleh dipungut hal-hal seperti itu. Dan nggak boleh ada pungutan-pungutan yang aneh-aneh seperti itu. Nah, ketika sebuah ruang itu kita buka, terjadi kegairahan yang luar biasa, Bang. Teman-teman seniman Batak, Karo, Simalungun, Nias, Melayu, bahkan yang Pak-Pak dan Nias ini sangat sangat langka ya, apalagi di Jakarta. Itu kemudian mereka berdatangan, membawa alat musiknya, membawa bajunya, yang Nias membawa tombaknya, kemudian bermenari perang. Yang Karo pun begitu, membawa buah-buahan, meskipun dibeli di Kramat Jati. Tapi kira-kira ini gambaran masyarakat Karo yang subur, lalu kemudian mereka bikin acara kesenian yang bagus di sana. Begitu juga teman-teman, bahkan bukan hanya yang ada di Jakarta, yang dari daerah juga datang. Saya harus katakan bahwa Tena kemudian berpentas di tim, datangnya itu ke Anjungan Sumatera Utara. Waktu Wan Hidayati mau berpentas monolog berita istri kita. Nah, saya fasilitasi dengan segala macam kerumitan saya lah ya, karena ada soal pembiayaan dan sebagainya, tapi no problem lah, kita buka saja itu. Kemudian Marsius dan Sarikawan juga hadir ke Anjungan karena saya buka. Sebelum itu enggak ada itu. Nah, yang dari Nias juga begitu, dari Gairi pun muncul. Nah, Melayu kemudian di endorse oleh Bang Rizaldi. Kita harus bentuk komunitas ronggeng Melayu, ronggeng Deli. Karena kita nggak bisa berharap di Medan itu bisa muncul, karena dianggap biasa saja, main. Udah masa lalu. Nah, kita epicentrumnya harus dari Anjungan. Kita gebrak di sini, karena dari Jakarta biasanya, ini kita ambil psikologinya, dari Jakarta digebrak itu akan bergetar ke Medan. Betul. Lalu terbentuklah Pak Pung Medan, terus ada di Langkat, Pak Pulangkat, Tanjung Balai, terakhir di Batubara, Gebeng Batubara, ada lagi di Perbaungan, di Hamparan Perak. Saya kira begini, yang diperlukan sebenarnya, selain anggaran, seperti tadi disinggung Bang Azizari, adalah keterbukaan dan pemahaman birokrasi kita, Dinas Kebudayaan, Taman Budaya, dari provinsi sampai kota, kabupaten. Kemudian dewan-dewan keseniannya, seperti apa juga semangatnya untuk itu. Ketika itu dibuka, yang saya alami adalah anjungan itu 24 jam jadi tempat berkumpulnya kawan-kawan seniman dari berbagai etnis, bahkan bukan hanya dari Sumatera Utara. Ada yang bermain jaranan di sana, ada yang bermain keroncong, ada yang bermain randai, ada yang bermain kolintang,
Ya, monggo, monggo. Saya anggap ini adalah Taman Budaya Medan. Seperti Taman Budaya Medan. Bahkan kalau perlu ya inilah timnya kita di Jakarta Timur gitu. Ya, ya. Akhirnya hidup. Oke, kita buka kedai kopi lalu teman-teman berkumpul. Artinya begini, Bang. Kalau itu kan di Jakarta, sesuatu yang muskil sebenarnya. Muskil karena ini diaspora ini. Diaspora semua itu kawan-kawan yang Batak, Karo, Melayu. Nah, tapi kemudian ketika kita buka ruang yang hidup, semangat, panggung-panggungnya, silakan mau latihan 24 jam sampai tengah malam, monggo, silakan, dia bilang. Nggak peduli saya lampunya itu mau bayar berapa, nggak peduli, urusan teman ini. Nah, itu yang terjadi. Jadi ketika Yono pulang dari Jawa Timur, kemudian ke Medan melihat sesuatu yang sunyi sepi, yang hanya ada, bahkan sebelumnya barangkali hanya Ali Jawari, Bang Ali Almarhum. Ya, Bang Ali. Ya, Ali Jawari. Bang Ali yang kita kenang, bukan wali kotanya, bukan gubernurnya. Betul. Yang membela seniman. Ya. Jadi hal-hal seperti ini yang sebenarnya harus kita pikirkan ulang. Waktu Bina Budaya sebenarnya luar biasa dulu. Tahun 70-an, Bang Bersiar tahu persis, Bang Jaya tahu kali. Luar biasa, ada pelukis kita banyak di situ berpameran, kemudian penari-penari hebat hadir dari sana, Bang Burhan Piliang, Bang Aldian Arifin segala macam lahirnya dari sana. Kenapa? Karena ada situasi teman budayanya bersemangat, kemudian gubernurnya juga waktu itu memang lumayan bagus lah. Ada Pak Tambunan, ada sebelumnya siapa lagi, wali kota Medannya juga bagus. Nah itu, sekarang kita, Bang Rijali berapa hari yang lalu dalam keadaan sakit berteriak dia. Aku bertanya-tanya sampai sakit kepalaku, apakah ada perlindungan terhadap seniman, kawan-kawan seniman di Medan? Itu pertanyaan dia. Susah jawabnya kita. Nah, jawabannya harus di sini sekarang. Bang Bersihar, Bang Jaya, Bang Idrus, Bang Bah bisa jawab itu. Bentar ya. Kalau aku simpulkan tadi, ini tergantung plan of the master atau master plan.